kejadiannya sudah berapa kali? Kalau di sini tuh sering kali. Sering kali. Sering. Di mana saja, di lokasi mana saja biasa dilakukan? Pernah di asrama juga, pernah di rumahnya. Keluarga Bunga 14 tahun, warga Kibang Yekti Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Pulau Bawang Barat, meminta pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru ngaji kepada putrinya, Kamis 6 April tahun 2023. Kejadian seperti ini anak saya, harusnya anak saya kan di situ ngaji sekolah, iya, cari ilmu. Cari ilmu. Gitu kan, terus kok malah digituin sama abahnya. Makanya saya kecewa bener. Rasa kecewaan saya inilah, rasa sakit hati saya inilah. Makanya apa harus menerima. Kejadiannya sudah berapa kali? Kalau di sini tuh sering kali. Sering kali. Sering. Di mana saja, di lokasi mana saja biasa dilakukan? Pernah di asrama juga, pernah di rumahnya dia juga. Oh, di rumahnya. Kan istrinya kan kerja di pasar itu, dagang. Selain dicium, apa lagi yang dilakukan? Nah, dipeluk juga sampai berapa dadanya itu. Nah, yang dicium bibirnya apa pipi? Ya bibir, pipi, jidat itu. Baik, kami berharap dari proses penyidikan yang dilakukan oleh unit PPA dapat menemukan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang dianggap penting oleh penyidik untuk mengungkap terjadinya perlakuan atau adanya dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum tertentu. Biarlah domain itu menjadi urusan penyidik, ya. Kami menghadirkan saksi sebagaimana yang diminta oleh penyidik.